Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah usai memastikan diri lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 lawan Filipina. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada selasa 11 Juni 2024 ini berjalan cukup seru. Di awal babak pertama Timnas Indonesia sempat kewalahan dengan taktik parkir bus yang dilaksanakan oleh Filipina. Baru di menit 32 Indonesia mampu membuka keunggulan melalui sepakan Tom Haye yang berhasil mengecoh Kevin Ray Mendoza. Gol ini cukup emosional sampai membuat Tom Haye sempat menangis saat melakukan selebrasi. Keunggulan ini membuat permainan skuad Garuda menjadi lebih cair untuk terus melancarkan serangan ke jantung pertahanan Filipina. Namun tak ada gol tambahan di babak pertama yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Indonesia. Memasuki babak kedua Timnas Indonesia mendapat tekanan dari para penyerang Filipina yang merubah gaya permainan. Tapi tak ada satupun pergerakan yang berhasil menembus garis pertahanan CS dan usaha membuat peluang selalu dimentahkan. Gol kedua Timnas Indonesia akhirnya bisa tercipta pada menit 56 dari sundulan Rizky Ridho menyambut umpan melengkung Nathan Choe Aon. Keunggulan 2-0 ini membuat Timnas Indonesia semakin nyaman untuk bisa mengontrol jalannya pertandingan. Ada satu peluang emas yang hampir saja membobol gawang Filipina ketiga kalinya dari sundulan Jay Idris. Sayangnya bola hasil tandukan masih membentur mistar gawang sehingga skor masih bertahan 2-0 hingga akhir babak kedua berakhir. Kemenangan ini membuat perolehan poin timnas Indonesia menjadi 10 angka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2. Timnas Indonesia kembali berhasil mencetak sejarah baru di mana pertama kalinya lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Indonesia juga mencatatkan rekor back to back di mana otomatis lolos ke Piala Asia 2027.